Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia. Bersama Mr. Wanda Master main kembali lagi bermain Types. Dan kali ini kita bakalan buat unit apa? Unit yang apa ya? Gak ada. Okay. Unit yang meresahkan kembali Mr. and Mrs. Sesuai dengan request dari mereka-mereka ini. Next buat bocil FF. Okay, kita bakalan buat bocil FF sama bocil apa lagi nih yang ada di komen. Bocil FF meresahkan, buset dah. Next buat bocil FF dan bocil PUBG. Okay. Kita bakalan buat bocil FF. Let's check it out. Okay, misalnya jadi bocil FF nanti semua bocil edition. Iya, bocil edition akan memiliki senjata yang sama, yaitu senjatanya ketapel alias slingshot bahasa Inggrisnya. Nah, ini ya, ketapel. Hoho. Alright. Okay, jadi ketapelnya bakalan diganti projectile-nya Mr. Emesis. Contohnya ya macam-macam lah ya. Oke, ada cakram. Cakram, buset. Gede banget projectile-nya, lebih gede daripada tapelnya ya Mr. Emesis. Yang lebih kecil lah, yang kecil lah, kayak apel. Nah, ini apel pun lebih gede ya. Ya udahlah. Kita buat bocilnya aja dulu ya. Oke, bocil FF meresahkan. Seperti apakah wujudnya? Let's go. Oke, Mr. Emesis, inilah dia bocil FF kita. Pakai hoodie ya. Oke. Dan dia pakai kaos kaki. Buset dah, ini sangat bocil sekali ya wujudnya Mr. and Mrs. Okay, bocil FF serba oranye. Kita kasih ketapelnya. Let's go. Okay, slingshot. Okay, kita warnain ketapelnya warna-warna kuning lah ya Mr. and Mrs. Kuning, oranye gitu lah ya. Mana nih oranye kuning? Okay, sekarang project lagi kita ganti. FF Free Fire. Ya udahlah, kita kasih fire ya Mr. and Mrs. Fire. Okay, di sini ada banyak pilihan fire. Ada Mad Mechanic Fire, ada Fire Arrow. Okay. Ini Skeleton Archer ya. Okay. Lalu ada Fire apa lagi? Ada Candle Fire. Mana wujudnya? Candle Fire. Okay, itu dia. Nice. Headshot. Gigi sekali bocil FF kita. Okay. Lalu ada Fire apa lagi di sini? Ada Fireball. Nah, okay. Kayaknya cocok nih pakai Fireball aja ya. Soalnya sama-sama api. Free Fire. Api gratis. Okay, lempar. Wah, tidak kena. Bocil FF nuplak pun dia gosong. Oke, ditembak sama Skeleton Archer. Aduh, ternyata bocil FF noob Mr. & Mrs. Oke lah. Ternyata dia tidak terlalu kuat. Memang bocil banget ya lah ya. Tuh, lihat melambung tinggi. Tembak kemana ente? Astaga. Oke. Kita bakalan balance, tapi projectile tetap api Mr. & Mrs. Oke. Kita kasih apa ya? Ability. Satu ability ya. Tiap-tiap bocil punya satu ability Mr. & Mrs. Oke, dia karena dia bocil FF suka ngamuk-ngamuk, kita kasih enrage. Oke, kita kasih enrage. Dia ngamuk-ngamuk. Terus oh iya, dia harus maju-maju ya karena nih apinya meleset gitu loh. Lah, dia mampus. Oke, kayaknya darahnya kurang tebel nih. Nah, iya, darahnya 100. Oke, kita kasih darah bocil FF Gopek 500. Oke. Apakah satu hit mati 500 darah? Oke, kita tunggu dulu. Oke, kayaknya masih aman ya. Alright. Oke, nice. Akhirnya korban pertama telah jatuh. Oke, dia kewalahan melawan ular. Ular berbisa. Oke, let's go. Ya, maju. Ya, leset. Oh, nice sekali. Kebakar musuhnya. Mantap. Dia ngamuk. Berbahaya sangat Mr. & Mrs. Kalau bocil FF sudah ngamuk, hati-hati kalian. Okay, kita simpan aja. Okay, movement speed kayaknya harus kita tambah kali 3. Okay, movement speed, attack speed, dan damage-nya normal ya kali 1 Mr. & Mrs. Size-nya 0,8. Biar size-nya bocil, ukurannya kecil. Okay, kita simpan. Alright, Mr. & Mrs. Dan kali ini giliran bocil PUBG. Bocilnya mirip sama desain karakter PUBG. Okay, tapi dia bocil ya. Celananya pakai celana pendek Mr. & Mrs. Okay, rambutnya belah tengah. Wow. Oke. Bocil PUBG, kita bakalan kasih ketapel apa ya? Oke. Bocil PUBG. Projectile-nya bakalan kita kasih kayaknya bom cocok nih. Bom. Mana nih bom? Oke, ada berapa varian bom? Ada banyak bom, Mr. & Mrs. Oke, bom yang pertama. Let's go. Oke, ini bomnya normal ya kayaknya. Oke, dilempar dan meledak. Oke, nice. Mantap. Oke, ini GG juga nih. Alright. Meledak. Mantap. Oke, rata. GG. Oke, coba kita tes pakai bom yang lain. Oke, selanjutnya ada Pirate Queen Bomb. Oke, kita cek. Oke, kok pendek banget. Ya elah. Astaga, lemparnya sangat dekat sekali, tidak jauh kayak tadi ya Mr. & Mrs. Ya,
noob nih, noob. Bomnya noob sekali. Oke, yang ketiga ada bom arrow, di ujungnya ditempelin bom, mantap sekali. Oke, mantap. Langsung mati, coy. Buset, padahal belum meledak tuh bomnya. Dan kenceng banget ya. Kenceng sekali. Oke, oke. Tapi kayaknya nggak cocok nih kalau pakai panah, karena dia ketapel. Masa ketapel proyektilnya panah-panah. Mending pakai panah aja, busur ya. Oke, selanjutnya ada bom cannonball. Wah, ini ketapelnya pun nggak kelihatan, Mr. & Mrs. Coba dilempar lah, dia juga ikut terbang. Meledak. Oke. Wah, parah. OP ini, OP. Tapi ketapelnya enggak kelihatan. Percuma ya. Oke, oke. Ya, ini gini jelek. Wah, tuh kenapa lagi? Dia kewalahan megang boom yang gede banget. Oke, yang terakhir ada boom sama nih, sama kayak pertama, tulisannya, gambarnya juga sama. Coba kita tes aja. Let's go. What? Boom yang ngambang. Oke, mari kita lihat apakah meledak. Lah, tembus. Lah, enggak meledak ya, tolol sekali. Tulul. Ya ampun, ini enggak guna bomnya. Ngambang nih, bom gaib, bomnya gaib ini. Sangat tembus, tidak berguna dan tidak meledak. Apa-apaan sih? aduh, kok bisa lah ada bom yang begini ya? Ngambang gitu loh dia muter-muter. Ya elah. Astaga. Berarti yang bener cuman bom yang pertama, Mr. Renesis. Oke, bom yang pertama ya. Nah, ini dia bom yang ini. Lempar dan meledak. Mantap. Nah, ini baru barbar. Oke, GG sekali. Nice. Oke, okay. Dan kita kasih satu ability. Ability-nya karena dia megang bom-bom, kita kasih bom spin. Alright. Oke. Okay. Oh ya, kita kasih ini tipenya range unit ya, biar nggak mundur-mundur, Mr. & Mrs. Oke, okay, mantap. Oke, okay, darahnya sama kayak bocil FF 500 ya. Oke. Okay. Attack speed-nya kok kali 2 ini? Kali 1. Oke, okay, attack speed kali 1, movement speed-nya aja yang kali 3. Oke, okay. Beratnya kali 1. Oke, okay, nice. Damage-nya kali 1. Mantap. Kita simpan. Bocil PUBG. Oke, sudah dua bocil, yaitu bocil FF dan bocil PUBG, Mr. & Mrs. Nah, satu bocil lagi. Bocil dari game mobile juga. Game mobile apa ya yang belum? Oke, okay. Game mobile. Mobile Legend. Oke, kita bakalan buat bocil ML, Mr. & Mrs. Bonus. Oke, dan ini dia bocil ML. Kenapa dia pakai topi bayi? Oke, masih ngedot lagi. Ya ampun nih bocil ML. Dasar ya. Oke. Kita kasih ketapel bocil ML. Oke, ini dia ketapelnya. Oke, kita warnain dulu. Oke, sudah diwarnain. Sekarang proyektilnya apaan ya? Oke, untuk Mobile Legends sih karakternya banyak jenisnya dan banyak special ability-nya lah ya, misalnya. Oke, kita kasih ini aja. Oke, nggak kelihatan kan? Tuh dia proyektil namanya Candle Fire. Jadi dia nembakkan ke cebong. Ini ada kecebong. Oke, okay. Lo langsung mati. Oh iya, darahnya belum ditambah. Oke, okay. Nice sekali darah bocil ML, Mr. & Mrs. Kita tambah darahnya lah. Jadi 500, sama seperti bocil-bocil lain. Oke, okay, size 1,8. Oke, okay, nice. Movement speed kali 3. Alright. Satu ability bonus untuk bocil ML. Apaan bocil ML jurusnya? Apa jurus bocil ML, Mr. & Mrs.? Apakah kalian tahu? Oh iya, ngebacot. Kita kasih shout. Bacot no jutsu. Oke, kalau kalah ya lost streak ya. Tuh dia suka ngebacot, Mr. & Mrs. Mundur-mundur, jangan mundur-mundur. Tuh bacotannya. Oke, dia mati dimakan kerang. Wah, sedih banget ya bocil ML mati dimakan kerang. Seharusnya dia yang makan kerang. Oke, kita kasih unit tipenya jadi unit range. Mana nih? Oke, range unit biar dia tidak mundur-mundur. Ini dari udah pas 500 kan? Oke, nice. Oke, kita simpan. Oke, Mr. & Mrs. Inilah dia ketiga bocil kita. Bocil FF, bocil PUBG, dan bocil ML. Kita tes satu lawan satu. Siapa yang menang? Oke, dari auto point bocil FF cuma 630, sementara bocil PUBG 820 poin. Tapi poin bukanlah segalanya. Kita tes. Let's go. Mulai. Lempar. Bocil FF meleset. Kelewatan apinya, coy. Aduh, kena bom. Ada. Bocil FF yang benar. Oke, bocil FF ngamuk. Dia ngamuk. Wah, dibakar semua. Epic comeback. Buset dah. Ketika bocil FF mengamuk, disitulah kalian langsung tewas. Oke, rata. Satu lawan satu kalah ya. Bocil FF terlalu OP sepertinya, karena dikasih enrich. Oke, ngamuk. Sekarang giliran bocil ML untuk mengalahkan bocil FF. Oke, kita coba bocil ML. Let's go. Yang masih bayi. Oke, meleset. Kena. Enggak. Oke, ayo lempar yang benar. Kok malah meleset-meleset semua? Oh, kena. Nice sekali. Oke, okay. Ayo api gratis. Sakit banget. Knock.
mati cuy, buset dah. Dasar nih akurasi bocil ML, beban tim nih ya ternyata. Oke, beban tim. Ternyata bocil FF pro, Mr. and Mrs. sangat pro sekali ya. Oke. Kita tes lawan rame-rame. Oke, bocil FF versus bocil PUBG. Oke, squad versus squad. Oke, bocil FF, kenapa kamu suka FF? Karena PUBG itu haram. Itu adalah jawaban yang sering dilontarkan anak FF ya. Dan untuk jawaban anak PUBG, kenapa kamu lebih suka PUBG daripada FF? Karena FF itu burik. Oke, pertarungan pun akan dimulai lagi. Let's go, squad versus squad. Let's go. Oke, mari kita lihat langsung ngamuk dong. Buset, tapi belum ada yang kena. Oke, apakah para bocil PUBG bisa bertahan dari serangan api-api dari apa namanya, bocil-bocil FF yang meresahkan. Mari kita lihat. Tidak, satu lagi. Yeay, bocil PUBG menang. Wow, dibalas dong. Kalau squad kamu bisa diratakan bocil FF, tapi kalau solo lawan solo, yang menang bocil FF ya. Oke, mantap. Bocil PUBG win. Pertarungan macam apa ini? Aduh, oke, sekarang bocil PUBG lawan bocil ML, karena bocil PUBG menang ya. Apakah bocil ML bisa menang? Squad versus squad. Oke, tapi squad di Mobile Legends itu 5 ya, Miss Remisis? 5, satu tim. Yaudahlah, 5. Tim bocil ML, 5 orang versus squad PUBG. Kita mulai. Let's go. Dia mau lawan 4, tapi meleset. Pokoknya kena. Noob sekali. Oke, yang kena cuma terpental doang. Termundur. Sementara bocil ML sudah banyak yang rata, Mr. Mrs. Abis. Ternyata bocil ML beban tim. Semuanya beban. Aduh, gawat sekali. Mohon maaf bocil ML, jangan tersinggung. Oke, selanjutnya kita main gimana nih selanjutnya? Udah habis ini, cepet banget, buset lah. Oke, kita buat rame-rame, Mr. and Mrs. Rame-rame. Oke, bocil FF kali ini satu kampung. Mainnya satu RT, Mr. and Mrs. Satu komplek, satu RT keramaian. Oke, satu komplek di satu, ya satu komplek itu kira-kira ada 20 bocil lah ya, Mr. and Mrs. Oke, ada 20 bocil. Wah, rame banget nih bocil FF ya. Oke, lalu ada bocil PUBG juga. 20 orang bocil PUBG. Ini di komplek sebelah ya. Beda komplek. Nanti kalau satu komplek, ribut terus, Mr. and Mrs. Lempar-lemparan. Oke, dan dimulailah pertarungan tawuran antar bocil. Let's go. Wah, ada banyak kesini. What? Oke, ayo bocil PUBG. Lemparnya kesini juga. Nggak sampai lemparan mereka. Mereka nggak ada kekuatan. Mereka masih bocil, jadi ngelemparnya nggak jauh-jauh. Nggak habis-habis. Buset lah, ini gini doang. Astaga. Nggak selesai-selesai. Oh my God. Mereka nembak apaan di tengah-tengah? Nggak ada siapa-siapa. Astaga. Meresahkan sekali tawuran mereka ya, Bun. Oke. Mentang-mentang bocil suka-sukanya aja gitu loh. Gak habis-habis, gak siap-siap. Karena yang mati. Aduh, astaga. Oke. Ini gimana selesainya ini? Oke, mari kita kendaliin. Maju, Tata Kae Sasageo. Bunuh diri. Oke, tapi berhasil melukai bocil pub, bocil FF ya. Oke, mantap. Siapa yang berani lagi? Oke. Sasageo. Mati. Oke, gantian. Sekarang kita pakai bocil FF. Maju, let's go. Rusuh sekali. Bocil FF kebal, Mr. and Mrs. Kuat sekali dia. Oke, akhirnya tewas. Wah, nice. Dia berhasil membakar 1, 2, 3 orang. 3 orang bocil dari PUBG. Oke, siapa lagi mau maju jadi tumbal? Maju! Oh, dia berhasil menembus. Oh, bocil FF maju saja, Mr. and Mrs. Oke, tersisa berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4. 4. Siapa yang mau maju? Yang darahnya banyak. Oke, maju! Let's go! Demi kemenangan tim. Ayo, come on. Tembak, kalah. Aduh, gagal, Mr. and Mrs. Gagal menyerang.
Tapi bocil FF masih banyak. Kita pakai lagi. Oke, tembak. Maju. Dasar PUBG Aram. Maju. Oh, berhasil menembus. Satu lagi. Oke, yeay. Sama-sama mati. Pengorbanan bocil FF tidak sia-sia. Oke, dan demi kemenangan timnya satu komplek. Masih banyak sisanya loh. Oke, GG sekali bocil FF, Mr. Ren. Aduh, sampai ingus Mr. Wan jatuh. Oke, lanjut. Wah, gila bocil FF kuat banget ya. By the way, ini mereka terlalu jauh ya. Coba kita ulang dengan lebih dekat. Lebih dekat, lebih dekat. Oke, Mr. and Mrs. Kali ini mereka berada sangat dekat. Peperangan antara bocil FF dan bocil PUBG belum berakhir. Oke, kali ini mereka harus main dekat. Peraturan baru. Kita mulai. Siapa yang menang? Oh, kalau Mr. One sih pilih bocil FF. Bocil FF. Oke, mulai. Let's go. Mari kita lihat. Oke, langsung saja. Wow, rasuran meledak. Dan terbakar habis. Cepat banget, buset dah. Oke, bocil FF meresahkan. Semuanya pada ngamuk. Udah ngamuk-ngamuk ini. Oke, bocil PUBG pun habis rata, tidak bersisa. Oke, sementara bocil FF yang tumbang cuma satu orang. What? Satu orang doang yang kalah. Dua lah, dua orang nih. Cuman dua dari 20. Wow, nice kali bocil FF. Tidak sia-sia Mr. Man mendukungmu. Aduh. Oke, kalau bocil PUBG lawan bocil ML, siapa yang menang ya? Karena bocil FF adalah rajanya para bocil. Tidak ada yang bisa mengalahkan bocil FF. Oke, sekarang bocil ML kita susun 20 orang. Oke, 20 bocil ML versus bocil PUBG. Siapa yang menang antara mereka? Let's go. Wah, diteriakin, dibacotin dong. Oke, nempel di tembok. Maju. Apa kekuatan apa ini? Nempel mereka, nempel, nyangkut, buset. Bocil ML ternyata punya skill khusus ya. Punya skill khusus tersembunyi. Oke, menang bocil ML. Wow. Wow. Oke, sedikit lagi. Eh, kamu nih masih apa? Di sana. Oke, satu lagi. Tuh, di sana. Oke, kita tembak. Kok gak kena? Woi, kok dia gak mati? Ayo, bisa ya. Aduh, ngebug lagi. Aduh. Ah, sini loh. Lu di belakang. Sini loh. Ini nih, di sini nih musuhnya. Yeay, bocil ML menang. Yeay, oh, masih ada yang hidup. Ada yang keluar. Woi, itu dia, woi. Let's go. Oke, bocil ML win. Apa, masih ada yang hidup? Dia di dalam rumah. Apa? Aduh, jatuh lagi ya, elah. Ya bener dong, cok. Oke, di mana sih? Ini kakinya nyangkut, kasian banget. Oke, bocil ML bisa menang. Ayo, kita cari orangnya. Mana satu lagi? Di mana dia? Di sini, di belakang. Oke, kita keluar. Kita muter. Muter, ayo, muter. Jangan tiduran. Oke, kita ke belakang. Let's go. Nah. Hai, bocil PUBG. Tembak. Meleset lagi pula, ya elah. Tembak benar dong. Oi, tembak benar. Kok meleset-meleset? Oke, nice. Oke, diterakin, mantap. Oke, terus. Biar menangnya sah. Oke, satu lagi nih kakinya doang. Kakinya doang dong. Benar dong. Ayo, benar dong. Aduh. Aduh, jatuh. Maafkan diriku. Oke, ini sini satu doang ya. Aduh, masih ada lagi yang di dalam. Nah, yaudahlah. Yang menang adalah bocil ML, Mr. and Mrs. K. Nah, pada nyangkut. Coba kita tes dengan kekuatan tersembunyi bocil ML. Apakah bocil FF juga bakalan bernasib sama? Oke, kita panggil 20 bocil FF. Alright, Free Fire versus Mobile Legend. Siapa yang menang? Let's go. Teriak. Wah, sama coy. Oke, maju. Oke, pertarungan ini siapa yang akan menang? Mari kita lihat tawuran di antara mereka, Mr. and Mrs. Bocil tawuran. Oke, sepertinya yang menang masih Free Fire. Free Fire adalah rajanya para bocil. Ya, bocil FF rajanya para bocil. Oke, let's go. Ayo, bocil ML, jangan sampai kalah. Bocil ML,
Aduh ngamuknya gila banget tuh. Lihat tuh, Free Fire. Oke, diteriakin lagi. Masih bisa menjaga jarak, tapi semburan api dari Free Fire sangat cepat sekali, Mr. and Mrs. Buset dah. Oke, tersisa 2 orang bocil ML aja yang masih bertahan dan dibakar habis-habisan. Aduh. Oke, rata. Satu lagi. Buset, hoki banget dia, nggak mati-mati. Nggak ada yang kena. Bisa pula ada yang kena. What? What? Oke, kita diam di tempat aja di sini. Serem. Serem, coy. Oke, let's go. Bisa yuk, bisa yuk. Bisa. Woi, bisa yuk. Woi, kenain apa? Woi, kok nggak kena? Nuh banget. Astaga. Kesana aja, kesana, kesana, kesana. Tembak. 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 Nggak ada yang kena. Ah, gak ada yang kena. Noob banget, astaga. Meleset. Tiap serangan bocil ML meleset. Semuanya meleset. Gak ada yang bener nih nembak. Parah. Oh, dibakar. Yeay. Oke, akhirnya bocil FF win juga akhirnya. Capek, misalnya lihat mereka tawuran. Ya nih gaya-gaya mereka ada-ada aja. Oke, inilah dia para bocil FF. Dan ini kenapa lagi? Ada yang jatuh lagi, ada yang di atas, ada yang dalam kotak lagi. Oke, mantap seri bocil ML dikalahkan. Oke, jadi bocil FF bisa mengalahkan bocil PUBG maupun bocil ML ya, Mr. Mrs. Sementara bocil PUBG bisa mengalahkan, nggak ada. Tapi bocil ML bisa mengalahkan bocil PUBG. Oke, mantap sekali. Ya, kadang menang, kadang kalah lah ya. Tapi bocil FF lebih sering menang, Mr. Mrs. Oke, mantap sekali. Wah, 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 wah. Oke, jadi menurut Mr. Wan yang paling kuat adalah bocil FF, lalu bocil PUBG, lalu bocil ML. Menurut kalian apa? Silakan komen di kolom komentar, Mr. and Mrs. Dan next kita buat unit apa? Bocil lagi boleh? Masih ada bocil kematian. Oke, silakan komen aja, Mr. and Mrs. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa shoot like button, share, and subscribe. Next buat unit apa? Ya udah ya, di komen ya. Ya komen aja cepetan. Sekarang juga. Thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.